Samsung ini, di videoku kali ini aku akan menunjukkan beberapa store di Amerika ini yang bisa kalian jadikan inspirasi kalau mau cari Christmas gift untuk orang laki, special man. Oke, di toko pertama ini aku akan masuk, kalian bisa lihat. Oke, yuk. Nah, salah satu pilihannya, kalian bisa beli ini, jadi untuk gift juga bagus karena packingnya bagus. Nah, ini sesuai budget kalian. Carikan Christmas gift untuk orang yang suka benah-benah rumah atau otomotif, di sini nih guys tempatnya. Contohnya ini adalah drill dari harga 29 something sekarang menjadi 19, dan sepanjang ini guys, sepanjang line ini adalah barang-barang untuk Christmas gift yang mereka sediakan dan dapat diskon. Jadi kalian bisa lihat semua. Sebenarnya hampir sama dengan toko yang pertama. Jadi toko ini bisa dijadikan alternatif kalau kalian cari Christmas gift untuk orang yang suka benah-benah atau otomotif. Adalah alternatif toko lain yang bisa kalian kunjungi kalau di sini. Nih guys. Thank you.
lagi macam-macam kado Christmas gift. Jadi kalian bisa pilih macam-macam pokoknya. Kita lihat dalam. Kalau kalian mau cari Christmas gift untuk orang yang hobinya outdoor activities, di sini nih guys tempatnya. Jadi kalian bisa menemukan gift untuk hunting, camping, fishing, dan masih banyak lagi. Di State Maine, United States. Dan di toko ini kalian bisa membeli alat-alat sport sampai hobi, dan toko ini besar sekali. Guys, ini adalah store lokal di daerah sini. Jadi contohnya kayak gini-gini, ini semua dari bulu-bulu asli, rabbit, jadi nggak ketinggalan, nggak kalah maksudku guys. Jadi kalian bisa lihat produk-produk ini, semua topi-topi itu lokal, mereka yang bikin daerah sini. Thank you.
sini di toko ini kalian juga bisa pilih alternatif lain untuk Christmas gift. Misalnya nih guys, ini alat-alat ski, banyak sekali pilihannya. Guys, ini salah satu kut bagus dari merek ini dan harganya pun juga lumayan guys, hampir 1000. Gimana guys, keren kan? Kalau kalian mau lihat video yang lainnya, please like, comment, subscribe dan jangan lupa share ke friend dan families yang lain.
Nah guys, ini di sini seluruh senjata di Amerika itu ada serial number-nya. Nah, bagus sekali kan, harganya juga mahal. Nah, yang namanya shotgun ini 12 gauge ini is for home protection. Jadi orang lebih suka shotgun karena apa? Kita harus punya penembak gitu, tapi pas kena karena bagusnya, bagus sekali. US ini kita bisa beli rifle kayak gini karena untuk hunting. Jadi ini harganya kalian bisa lihat benar-benar ini. Tapi kalian harus punya license. Dan license itu atau certificate itu bisa diurus di toko. Guys, kalian baru 18 tahun baru boleh pegang ini. Di US ini banyak dijual senjata seperti pistol, rifle, sampai shotgun. Karena di US khususnya bagian utara, alamnya itu masih wilderness atau perawan. Jadi di sini masih banyak binatang buas berkeliaran, misalnya deer, bear, moose, sampai mountain lion. Jadi orang beli senjata itu untuk memproteksi mereka dan properti dari binatang-binatang ini guys. Dan mereka harus punya license yang gak mudah didapat karena background checknya harus bersih. I hope you enjoy my video. See you on my next video and happy holiday guys.